Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku, salam untuk desa-desaku tercinta senusantara. Kembali lagi bersama channel Love Deso. Oke sahabat, kali ini channel Love Deso akan mengulas tentang aktivitas keseharian masyarakat desa. Nah, ini kebetulan di sebelah rumah ini sedang ada aktivitas memperbaiki kandang sapi, sahabat ya. Nah, untuk bahan baku dari kandang sapi yang dibuat masyarakat desa itu semuanya mengambil dari alam, sahabat. Jadi nggak beli. Jadi kita memanfaatkan hasil bumi yang ada di desa. Ini salah satunya dari bambu. Nah, untuk bambu yang dimiliki masyarakat desa rata-rata di sini itu tidak dijual ke orang, sahabat ya. Jadi bambu yang dimiliki oleh masyarakat desa itu memang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi seperti memperbaiki kandang atau membuat kandang ataupun memperbaiki dapur yang rusak. Jadi di sini untuk pengolahan hasil alam itu memang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa. Jadi tidak dijual, sahabat ya. Nah, ini bisa sahabat saksikan. Jadi ini salah satu cara dalam membuat atau memperbaiki kandang. Nah, ini memang ini sedang membuat kandang baru, sahabat. Jadi yang sekarang mau dibuat ini adalah untuk alas dari ternak sapi masyarakat desa, sahabatnya. Kalau bahas ini namanya kerian. Jadi untuk alasnya. Nah, ini Pak saya ini dengan Hanif ini sedang membuat alas untuk sapi ternaknya. Karena untuk kandang sebelumnya itu sudah tidak muat lagi, sahabatnya, sapinya. Karena sudah ada sekitar 9 ekor sapi. Ini kebetulan sapi yang satunya itu sedang kena penyakit. Nah, ini memang untuk akhir-akhir ini masyarakat desa pun sekarang mulai cemas. Jadi cemas dengan keadaan saat ini ya. Jadi setelah lepas dari penyakit PMK, ini sekarang mulai ada lagi penyakit baru di sapi, sahabat ya. Jadi memang untuk akhir ini para peternak sapi desa ini memang ada kegelisahan, kekhawatiran, karena sudah ada beberapa kejadian dengan datangnya penyakit baru pada sapi ini, ada beberapa sapi yang mati, sahabat ya. Ini mudah-mudahan kondisinya akan mulai membaik dan mudah-mudahan juga hilang kayak penyakit yang waktu kemarin-kemarin ramai itu, penyakit PMK. Nah, ini bisa sahabat saksikan, ini kandang baru milik masyarakat desa, sahabat ya. Nah, jadi ini mulai ada pembaruan. Kalau sebelumnya kan kita memvideokan itu belum ada untuk pakan ternaknya. Nah, sekarang kita dibuatkan untuk tempat makan sapinya. Ini untuk rumput. Jadi ini bisa sahabat saksikan, alhamdulillah untuk sapi-sapi yang saya videokan ini kondisinya sehat-sehat semua, sahabat ya. Dan mudah-mudahan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang lagi mulai musim lagi, sahabat ya. Jadi setelah sebelumnya ramai penyakit PMK, ini ada penyakit datang lagi, penyakit baru lagi dari untuk sapi ini, sahabat ya. Nah, biasanya untuk masyarakat desa ini ini biasanya untuk masyarakat desa kalau ada aktivitas memperbaiki kandang ataupun apa, ini biasanya bikin jajan, sahabat. Nah, kebetulan untuk bulan ini kita sedang musim langka. Nah, perlu sahabat ketahui juga ya, jadi di sini biasanya kalau lagi musim banyak nangka itu kadang ada beberapa nangka-nangka yang busuk ataupun nangka-nangka yang rusak itu sebagai bahan tambahan pakan ternak. Jadi biasanya dicampur dalam minumannya sapi, sahabat ya.
Jadi untuk pengolahan-pengolahan hasil bumi dari masyarakat desa ini tidak dibuang percuma. Jadi kalau memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat desa, biasanya menjadi tambahan asupan pakan ternak, salah satunya sapi. Selain buah nangka juga biasanya ada alpukat, ada buah pisang, itu biasanya ada buat tambahan untuk pakan ternak sapi, sahabat ya. Nah, ini salah satu contoh, sahabat bisa saksikan. Nah, ini salah satu contoh dari buah nangka. Karena ini sekarang memang lagi musim nangka, sahabat ya, lagi banyak nangka sekarang di tempat kami. Nah, nangka-nangka yang ada di sini itu memang ada beberapa jenis. Jadi ada nangka salak, ada nangka bubur. Nah, yang lebih enak memang dari nangka salak, sahabat ya, karena dagingnya tebal. Nah, jadi kebetulan hari ini lagi ada aktivitas, jadi ini kita akan membuat olahan dari nangka, sahabat ya. Jadi kita akan buat kolak nangka. Jadi di samping kita langsung makan buah nangka, juga kita bisa dijadikan olahan sebagai kolak nangka, sahabat. Nah, ini biasanya setelah bekerja, itu biasanya kalau sudah matang kita istirahat dulu. Nah, kita sambil menyantap atau menikmati hidangan khas desa. Ini dia kolak nangka, sahabat. Nah, ini seperti ini kolak nangkanya, sahabat ya. Oke, ini saya mau coba dulu kolak nangkanya. Mantap, sahabat. Jadi ini ada rasa manisnya dari gula, terus ada rasa asam manis dari nangkanya juga ya. Jadi memang untuk hasil bumi ataupun hasil yang dihasilkan masyarakat desa itu memang tidak ada yang terbuang. Biasanya pasti ada dimanfaatkan. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.